Halo Magic Book. Maka di sini saya akan memberikan sebuah trik permainan metric coin, di mana kita mempunyai 4 buah uang koin logam 500 rupiah semuanya. Kamu bisa menggunakan koin apa saja yang sama. Saya taruh satu persatu koin di sudut-sudut. Lalu dengan 4 buah kartu ini saya akan menutupi koin masing-masing satu kartu dan satu koin. Seperti ini. Saya tutup 1, 2, 3, dan 4. Diketahui kalau ada koin di antara kartu itu satu-satu koin ya, satu persatu koin. Kita lihat dan buka, ada satu koin dan satu koin di sudut lainnya. Lalu saya menggunakan efek seperti ini, koinnya dengan cepat berpindah ke sudut lainnya. Kemudian saya menggunakan seperti ini, masih dua dan satu koin. Lalu saya menggunakan efek seperti ini, koinnya dengan cepat berpindah juga ke sudut satunya. Dan yang terakhir, saya menggunakan efeknya dan koinnya semua telah pindah ke sudut dan berkumpul. Ada 4 koin, kita bisa lihat. Saya akan membongkar trik metrik tersebut. Pertama, kita kocok bebas ataupun tidak dikocok, tidak apa-apa. Lalu kita taruh satu persatu koin di sudut dan 4 buah kartu bebas. Lalu saya akan menutupnya seperti ini. Dan sebenarnya saya tidak menutup, maksudnya saya mengambil uang koin tersebut dan di sini kosong. Lalu saya menaruhnya kartu yang kedua, koin tersebut masih ada di sini, 2, 3, dan kemudian keempat. Koinnya sebenarnya saya taruh di sana di sudut tangan kiri saya. Di sini bisa kelihatan salah satu koin dan satu kartu. Lalu saya membuka koin atau kartunya seperti ini, masih satu koin, dan sebenarnya koinnya masih ada di sini. Lalu saya menggunakan efek kecepatan seperti ini, saya mengangkat koin satu dan melepaskan koin di tangan kiri saya. Lalu pelan-pelan kita lihat efeknya seperti itu, seolah-olah pindah koinnya. Dan yang kedua, kita perlihatkan lagi, dua koin dan satu koin, dan koin ini saya pegang di tangan kiri. Lalu kita lihat, terlepas yang di tangan kiri koinnya dan tangan kanan kita pegang koinnya. Kalau kita tutup, kita lihat di sini ada koinnya sudah berpindah, nampak efeknya berpindah. Dan yang terakhir, sebenarnya kartu ini tidak ada koinnya atau kosong. Lalu saya menggunakan efeknya seperti ini, dan seolah-olah kartunya atau koinnya pindah di ujung sana. Demikianlah trik dari saya. Salam Magic. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.